mulai berlaku sejak 16 Maret. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagian dari pencegahan penyebaran virus corona yang sedang kita dan seluruh termasuk pemerintah sudah giatnya untuk mencegah penyebaran. Alhamdulillah kami keluarga besar Untus Mularman membentuk Satgas COVID-19 dalam rangka memberikan berbagai alternatif untuk menambah daya tahan tubuh. Tim yang kami bentuk adalah sebagian besar dari Fakultas Kedokteran, dari Fakultas Kehutanan, Perikanan Kelautan, dan beberapa tim yang memang memahami. Alhamdulillah hari ini sudah bisa diproduksi suatu jamu yang disebut dengan Nespam untuk bisa menambah daya tahan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku tanpa terkecuali, saya Dr. Padilah Manteruna, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa saya terkonfirmasi Corona. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, jaga diri. Corona ada di sekitar kita. Karena saya sudah sangat protektif dengan protokol kesehatan, baik itu di kantor, di rumah. Tapi toh juga saya positif. Olehnya itu, jangan terlena. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Karena ini sudah transmisi udara. Tidak bisa lagi dipandang enteng corona ini. Mohon doanya, semoga kami sekeluarga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin.